Quran yang kita baca bersengkang mata nak bagi boleh baca Quran, duk baca Quran, duk tadarus Quran ni, dia mari di hadapan Allah, dia kata apa? Mana'tuhun nauma bil laili. Ya Allah, akulah yang menjadi sebab dia tak cukup tidur pada waktu malam ketika di dunia dahulu. Lepas terawih orang pakat balik pergi habis dah. Dia ada lagi tunggu buat halaqah baca Quran pukul 11, kadang-kadang pukul 12, pukul 1 baru habis. Jadi hak kita duk bersengkang mata letih, letih siapa pun letih. Quran inilah yang mari depan Allah sebaik-baik teman. Dia tak lupa kat kita di akhirat nanti. Dia kata apa? Ya Allah, akulah, Quran kata, akulah yang menjadi sebab dia waktu malam di dunia tak cukup tidur. Fasyaffi'ni fi. Beri izin aku nak beri syafaat ke dia, aku nak tolong dia pada hari ini. Allah. Ni yang kata sebaik-baik teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Amma ba'du. Muslimin muslimat, hadirin hadirat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tamanya marilah sama-sama kita panjatkan rasa syukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala atas limpah kurnia dan keizinan daripada Allah dapat sama-sama kita menghadirkan diri ke rumah Allah pada pagi yang penuh dengan keberkatan ini, pagi Jumaat yang merupakan penghulu segala hari, di bulan yang penuh dengan rahmat, keampunan dan keberkatan daripada Allah, bulan Ramadan. Mudah-mudahan keberadaan kita di dalam rumah Allah pada saat dan ketika ini akan sentiasa dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan hadirin yang dikasihi sekalian, dalam sepotong hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi wa kana ajwadu ma yakunu fi ramadan hina yalqahu jibril wa kana yalqahu fi kulli lailatin min ramadan fayudarisuhu alquran fala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khairi min ar-rihil mursalati. Rawahul Bukhari. Diriwayatkan daripada Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, katanya adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang paling dermawan, orang yang paling pemurah sifatnya, dan adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih pemurah, lebih dermawan lagi pada bulan Ramadan saat baginda bertemu dengan Jibril alaihi salam. Jibril alaihi salam datang menemui baginda pada setiap malam di malam-malam Ramadan
untuk bertadarus Al-Quran bersama-sama baginda. Dan pemurahnya Nabi itu, kata Abdullah bin Abbas, lebih daripada angin yang bertiup. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Tuan-tuan hadirin yang dikasihi sekalian, berdasarkan kepada hadis ini dapat kita petik beberapa perkara. Yang pertama, sifat pemurahnya Nabi, dermawannya Nabi. Tidak ada siapa yang boleh menandingi sifat pemurahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi tidak pernah menolak permintaan seseorang. Akan diberikan kepada orang yang meminta itu seandainya apa yang diminta itu ada di sisi baginda. Hatta kadang-kadang apa yang diminta itu sesuatu yang baginda sayang atau baginda suka. Dan pemurahnya baginda Nabi itu lebih dermawan lagi baginda, dan lebih pemurah lagi baginda pada bulan Ramadan. Dan bulan Ramadan ini juga bulan yang disuruh ataupun dituntut kepada kita untuk banyak melakukan kebajikan, sama ada dalam bentuk infaknya, sedekahnya, dan juga dalam bentuk-bentuk yang lain. Lebih-lebih lagi lah pada saat ini kita sedang memasuki 10 yang terakhir daripada Ramadan, yang saat kita nanti-nantikan kemuncak dalam Ramadan, tawaran daripada Allah Subhanahu wa taala malam yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Maka kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, pemurahnya Nabi itu lebih pada bulan Ramadan. Di saat Jibril alaihi salam datang bertemu dengan baginda, dan Jibril, kata Ibnu Abbas, akan datang bertemu dengan Nabi pada tiap-tiap malam daripada malam-malam Ramadan dan bertadarus Al-Quran bersama-sama dengan Nabi. Ini menjadi amalan ataupun sunnah baginda Nabi dengan Jibril alaihi salam. Tiap-tiap Ramadan Jibril akan turun untuk buat semakan Quran dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang lain diceritakan kepada kita, hadis yang maksudnya yang sama, bagaimana ketika saat hampir wafatnya baginda, Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha, anak Nabi, mari menghampiri Nabi. Dibisikkan sesuatu kepada Fatimah. Kemudian pada awalnya Fatimah menangis. Tak berapa lama Fatimah tersenyum gembira. Lalu sahabat-sahabat, di antaranya isteri-isteri Nabi yang duduk di sisi Nabi, selesai daripada Fatimah jumpa dengan Nabi, mereka tanya kepada Fatimah, "Wahai Fatimah, pasal apa tadi awal kami tengok kamu menangis, kemudian kamu tersenyum gembira?" Lalu Fatimah menceritakan kepada mereka bahawasanya awal tadi Nabi sebut kepada aku bahawasanya tiap-tiap Ramadan Jibril akan datang sekali untuk melakukan semakan tadarus Al-Quran bersama-sama dengan baginda. Tetapi pada Ramadan yang terakhir, Ramadan baru-baru ni, mana Ramadan tahun sebelum ni, mana Ramadan yang terakhir dalam hayat Nabi, Ramadan tahun ke-10, Nabi wafat tahun 11, Jibril dia mari dua kali. Selalu kata Nabi, Jibril duk mai sekali saja pada tiap-tiap Ramadan. Tapi Ramadan hak terakhir baru ni dia mari dua kali semak Quran dengan aku. Dan aku tidak melihat kedatangan Jibril sebanyak dua kali baru-baru ni, melainkan itu menjadi tanda isyarat bahawa telah hampir tiba ajal aku. Maka Fatimah kata, aku menangis. Lalu kata Nabi, "Wahai Fatimah, engkaulah di kalangan ahli keluarga aku yang pertama akan mengiringi aku selepas daripada aku." Ya, hanya beberapa bulan selepas daripada kewafatan Nabi, Fatimah meninggal dunia, lebih kurang 6 bulan kalau tak silap saya.
Kemudian kata Nabi, wahai Fatimah, apakah tidak engkau gembira untuk menjadi penghulu kepada wanita di dalam syurga? Maka aku tersenyum gembira, kata Fatimah. Tuan-tuan hadirin yang dikasihi sekalian, maka menjadi amalan Nabi dan juga Jibril alaihi salam, tiap-tiap Ramadan akan semak Quran. Dan kadang-kadang berlaku an-nasikh wal mansukh. Ayat yang membatalkan dan ayat yang dibatalkan. Lebih-lebih lagi pada Ramadan terakhir, semakan yang kedua itu dilakukan yang disebut sebagai al-urdatul akhirah. Pembentangan terakhir Nabi dengan Jibril alaihi salam yang dimuktamadkan sebagai Quran, tidak ada lagi nasikh mansukh. Kan ayat Quran ni dia turun, turun kemudian ada ayat lain yang turun selepas dia, membatalkan ayat yang sebelumnya. Sama ada dari segi hukumnya ataupun dari segi bacaannya, itu dibincangkan dalam ilmu ulumul Quran. Sebagai contoh ayat puasa kita ni, kita duk puasa lala ni, mula-mula turun satu ayat, Allah kata apa? Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Siapa-siapa di kalangan kamu sakit atau musafir, maka dia boleh buka puasa kemudian dia ganti balik lepas daripada Ramadan sebanyak mana hari yang dia tinggal. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Bagi mereka yang mampu untuk berpuasa pada awalnya tapi dia tak mau puasa, diberi pilihan pada awal, ada option untuk dia, dia boleh puasa sihat elok, tak ada sakit apa dan tak musafir apa, tapi dia tak mau puasa, boleh, tapi dia kena ganti dengan fidyah, beri makan pada orang miskin. Di awal-awal dulu turun ayat ni, dan ayat tu masih ada dalam Quran. Kemudian hukum itu dibatalkan dengan turunnya ayat yang kemudian, faman syahida minkum syahra falyasumhu. Barang siapa yang melihat, menyaksikan anak bulan Ramadan atau mengetahui tentang munculnya anak bulan Ramadan, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan Ramadan. Turun ayat ni tak ada dah pilihan. Jadi hak mana sihat, tak ada masalah apa, wajib dia puasa, tak ada ruang untuk dia tinggalkan puasa tadi ni. Maka ayat faman syahida minkum syahra falyasum, dari segi hukumnya membatalkan ayat yang sebelumnya, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Demikian juga berlaku an-nasikh wal mansukh, kita tengok dalam bab pengharaman arak. Nasikh mansukh ni ada banyak bahagianlah. Batal ayat, batal hukum saja, batal bacaan dan hukum dan sebagainya lah. Banyak banyak kategori. Demikian juga dalam masalah arak, kita kata pengharaman yang berlaku beberapa peringkat. Mula-mula turun ayat yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Orang tanya kepada Nabi berkaitan dengan hukum arak. Qul fihima ismun kabiru wa manafi'u linnas. Beritahu kepada mereka, arak ni apa semua ni? Dia ni adalah dosa yang besar atau keburukan yang besar, tetapi ada juga manfaat untuk manusia. Kan? Walaupun ada mudaratnya, walaupun ada keburukannya, tetapi ada juga sedikit manfaat untuk manusia. Maka turun ayat ni, arak belum diharamkan, boleh minum lagi. Jadi para sahabat pun minum, bila minum mabuk, bila mabuk semayang, bila semayang baca tak betul, mabuk. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Tidak aku sembah apa yang kamu sembah. Setengah riwayat sebut dibaca a'budu ma ta'budun. Aku sembah apa yang kamu sembah. Jadi lari lebih makna mabuk. Bila mabuk ni akal tak betul, sebab tu dinamakan khamar. Arak ni benda yang memabukkan dinamakan al-khamru. Kullu muskirin khamr wa kullu khamrin haramun. Tiap-tiap benda yang memabukkan itu dikira khamar, arak lah. Tak kira lah yang apa pun, yang ketum ke apa ke, memabukkan, menghilangkan akal. Dan tiap-tiap arak itu, khamar itu, hukum dia haram. Jadi bila semayang baca tak betul, Allah turun ayat lagi satu. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Hei orang beriman,
Jangan hampir sembahyang dalam keadaan kamu mabuk sehingga kamu sedap apa yang kamu bercakap. Mana sehingga kamu dah betul baru sembahyang. Minum lagi. Agak masa gap panjang di antara satu waktu dengan satu waktu, minumlah. Jadi nak sembahyang tu kemudian akal tu dah kembali, elok balik, sembahyanglah. Sehingga Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu berdoa kepada Allah, minta kepada Allah, Allahumma bayyin lana fil khamri bayanan syafia. Ya Allah, tolong berikan kepada kami hukum yang jelas berkaitan dengan narak ni. Bagi satu hukum yang jelas. Lagu mana? Kemudian baru turun innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Arak, judi, tenung, nasib apa ni perbuatan syaitan, hendaklah kamu menjauhinya, mudah-mudahan kamu berjaya, kata Allah Subhanahu wa taala. Bila turun ayat ini barulah arak diharamkan secara qat'inya. Kata Sayyidina Umar, kata sahabat, al-an antahina, sekarang juga kami berhenti. Jadi berlakulah beberapa fasa, stage pengharaman arak tadi ni. Bayangkan ini di antara hikmah pensyariatan sesuatu benda itu secara beransur-ansur. Masyarakat jahiliah duk minum arak ni bukan baru, 500-600 tahun dah sebati dah dengan arak ni. Maka di antara rahmat Allah ni, hukum itu berlaku secara beransur-ansur bagi meringankan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi berbalik kepada semakkan Quran yang dilakukan oleh Jibril alaihi salam dengan Nabi, maknanya dalam semakkan tadi dibentangkanlah mungkin berlakunya ayat an-nasikh mansukh dan sebagainya, sehinggalah pembentangan yang terakhir itulah yang dimuktamadkan sebagai Quran, tidak ada lagi nasikh mansukh. Dan itu juga menjadi batu ukur kepada para sahabat ketika mereka mengumpul Al-Quran di zaman hayat Khalifah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dan juga di zaman Khalifah Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Jadi tuan-tuan, kita pun Ramadan memang duk tadarus Quran dan menjadi sunnah Nabi dengan Jibril alaihi salam. Jibril guru kepada Nabi, Nabi mengaji ataupun dianggap murid, guru dan murid yang terbaik. Tak ada lagi guru dan murid yang terbaik lebih daripada Jibril, lebih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita pun mengambil semangat inilah. Tiap-tiap Ramadan ambil kesempatan pada kita untuk kita lebihkan masa untuk Quran. Lebihkan masa untuk Quran. Kan? Sebab tu kadang-kadang bulan Ramadan ni kita baca lebih. Bulan lain mungkin tak wujud kumpulan-kumpulan tadarus dan sebagainya, tapi bulan Ramadan ni wujudkan kumpulan tadarus, kadang-kadang setengah kumpulan buat malam lepas tarawih. Kadang-kadang pukul 12, pukul 1 baru tidur. Kenapa? Tadarus Al-Quran. Bersengkang mata demi untuk Quran. Dan Quran ni pula dia tak lupa. Dia tak lupa orang yang sanggup bersengkang mata untuk membaca, mengaji, bertadabur, menghafal dia. Di dunia dulu dia tak lupa. Disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Quran yang kita baca sehingga kan kadang-kadang terjejah tidur kita. Orang lain-lain kita duk baca Quran lagi. Quran yang kita baca bersengkang mata nak bagi boleh baca Quran, duk baca Quran, duk tadarus Quran ni, dia mari di hadapan Allah, dia kata apa? Mana'tuhun nauma bil laili. Ya Allah, akulah yang menjadi sebab dia tak cukup tidur pada waktu malam ketika di dunia dahulu. Lepas terawih orang pakat balik pergi habis dah. Dia ada lagi tunggu buat halaqah baca Quran pukul 11, kadang-kadang pukul 12, pukul 1 baru habis. Kalau semua lancar tu awal sikit lah. Kalau ada 10 orang hak lancar 3, hak 7 lagi kokak-kokak, lambat sikit lah. Kan? Kena hak sorak kuih derah. Sorak derah pi tak pun. Sorak kuih derah pi tak pun. Duk tentu juga. Ni lambat sikit lah. Kokak-kokak. Masaluhum kama salil, sorak kuih derah dengar tapi pi tak pun. Duk tentu ya. Ni belajar pukul 12, pukul 1 kadang-kadang. Tak apalah, bacalah. Kan? Jadi hak kita duk bersengkang mata letih. Letih siapa pun letih. Quran ni lah yang mari depan Allah
sebaik-baik teman. Dia tak lupa kat kita di akhirat nanti. Dia kata apa? Ya Allah, akulah. Quran kata, akulah yang menjadi sebab dia waktu malam di dunia itu tak cukup tidur. Fasyafi'ni fi. Beri izin aku nak beri syafaat ke dia. Aku nak tolong dia pada hari ini. Allah. Ini yang kata sebaik-baik teman. Al-Imam Syatibi rahimahullah. Satu tokoh besar dalam bidang ilmu qiraat. Susun satu kitab matan Syatibi. Menjadi rujukan besar dalam bidang ilmu qiraat. Dia kata apa pada mukaddimah dia? Wa khairu jalisin. Quran ni sebaik-baik teman, sebaik-baik kawan, sebaik-baik sahabat. Hak kita nak kena berdamping dengan dia. Tak ada dah kawan yang lebih baik daripada Quran ni, tak ada. La yumallu hadithuhu, yang kita tak cemui kita duk bercakap dengan dia. Kita baca tu seolah-olah dia bercakap dengan kita, kalam Allah. Allah duk sampaikan benda kepada kita, ceritanya, hukumnya, ibrahnya dan sebagainya. Dan kita tak jemu. Memang tak jemu baca Quran ni. Kan? Daripada kecil sampai lah berapa puluh tahun dah kita duk ulang Fatihah sehari 17 kali paling-paling kurang. Fatihah yang sama, 7 ayat yang sama. Ada bahasa jemu. Kalau bahasa jemu, pasal tak ada 2 kali Jumaat dah. Tak ada. La yumallu hadithu. Duk baca satu ayat yang sama, surah yang sama duk ulang tapi tak jemu. Wa tardaduhu yazdadu fihi tajammula. Kata Imam Syatibi, kita mengulang baca surah ayat dalam Quran tadi ni, ulang habis, ulang habis, ulang habis, dia akan menambahkan keelokan pada bacaan akhlak dan peribadi kita. Bacaan semakin elok, peribadi kita semakin baik. Sebab tu bila habis khatam Quran, jangan berhenti, tak habis. Sebab tu bila kita khatam Quran, kita baca surah yang terakhir, surah An-Nas. Minal jinnati wan nas, habis kan? Patut-patut sadaqallahul azim, patut doa lah kan? Baik itu ayat yang terakhir dalam surah yang terakhir. Tapi kita tak doa lagi, kita pun tak sadaqallah lagi, kita teruskan dengan bacaan apa? Dalam majlis khatam kita buat lah. Bila kita khatam kan, minal jinnati wan nas, kita akan baca Al-Fatihah. Tidak? Habis Fatihah, kita akan baca Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Sampailah wa ulaika humul muflihun. Habis tentu sadaqallahul azim. Kemudian wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adlan. Nak baca apa tak apa, tak baca apa tak apa lah. Itulah. Kemudian baru kita berdoa. Pasal apa tadi tak doa minal jinnati wan nas? Tapi patah balik baca Fatihah 5 ayat pertama dalam Baqarah, baru kita angkat tangan berdoa ramai-ramai. Sebagai isyarat simbolik kepada kita, tak sah ni kita habis baca, lala tu juga kita mulakan pusingan yang baru. Baru tak sah ni habis. Habis bukan makna habis tentu. Pusing balik baca pusingan baru dah. Makna baca Quran ni tak habis sampai bila-bila lah. Baik kita mati. Sebab disebut dalam hadis Nabi SAW, semakin banyak yang kita baca, semakin tinggi derajat kedudukan yang akan kita naik di akhirat nanti. Malaikat kata baca, naik lagi, baca, naik lagi, baca, naik lagi, baca, naik lagi. Sehingga mana? Kedudukan derajat kamu pada ayat terakhir yang kamu baca ketika kamu di dunia dahulu. Bayangkan kalau kita khatam berapa puluh kali dalam hidup kita, derajat kita tu lebih tinggi pada orang lain. Ni di antara besarnya Quran yang Allah berikan kepada kita. Kan? Darjat tu duk naik, baca, 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 baca. Jangan duk berhenti. Sebab tu ulama-ulama dulu ambil berat pasal Quran ni, lebih-lebih pada bulan Ramadan. Ada di kalangan ulama-ulama, Imam Malik bin Anas rahimahullah tinggal kelas mengajar. Berhenti sat tawakuf kelas-kelas pengajian ni semata-mata kerana nak tumpu pada Quran. Imam Syafi'i rahimahullah, kita baca dalam riwayat dia, sebulan dalam bulan Ramadan khatam Quran 60 kali luar daripada semayang. Siang sekali, malam sekali, 2 kali khatam sehari. Sebulan 60 kali. Kita bahasa harwih 60 ni, ada orang Allah pergi boleh dan kan, tapi gayak sangat-sangat. 6 kali pun berasa gaya, boleh sekali pun alhamdulillah lah. Jangan dak langsung
Mana rembut ambil semangat ni tuan-tuan. Ha? Bulan Ramadan lebih-lebih lagi. Jadi dia sebaik-baik teman yang akan cari kita di akhirat. Kalau di dunia kita berkawan dengan dia. Tapi kalau dunia kita tak peduli ke dia. Tak boleh baca Quran, tak ada usaha nak bagi boleh. Dah tahu kata tak boleh baca Quran, pilah mengaji bagi boleh. Siapa pun boleh baca Quran kalau dia mengaji. Di antara mukjizat Quran ni Allah kata walaqad yassarnal Qur'ana lizzikri. Kami permudahkan Quran untuk dibaca, disebut, dihafal. Kami bagi mudah. Tapi mudah pun kena mengaji lah. Tidak seperti mana pada kitab-kitab yang lain, tapi Quran ni kami bagi mudah. Allah ulang 2-3 kali dalam suratul Qamar, ayat yang sama dalam bentuk ayat taukid, makna menegaskan demi sesungguhnya kami bagi mudah Quran ni untuk dibaca, dihafal. Jadi rugi kalau kita tak berkawan dengan dia, berdamping dengan dia di dunia. Karena di akhirat, kalau kita dunia kita tak berkawan dengan dia, di akhirat takkan dia nak cari kita. Tuan-tuan hadirin yang dikasihi sekalian. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri, Ramadan merupakan bulan baginda dan Jibril alaihi salam akan melakukan semakan pada tiap-tiap malam daripada malam-malam Ramadan. Maka dalam hadis disebut lagi juga fayudarisuhul Quran fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling pemurah. Dan pemurahnya Nabi dengan kebaikan ini melebihi daripada angin yang bertiup. Angin yang bertiup datang bawa dengan angin yang terbang mudah. Dermawannya Nabi lebih daripada angin yang bertiup tadi. Makna pemurahnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan hadirin yang dikasihi sekalian. Ya, dalam suasana kita nak sambut Syawal ni lebih kurang 10 hari lagi. Ada golongan-golongan yang sepatutnya kita tak lupa ke dia. Anak-anak yatim dan sebagainya. Kan? Biarlah kegembiraan itu kita sambut dan kita kongsikan dengan golongan-golongan ini. Mungkin kita secara individu boleh tolong anak-anak ini dari segi kewangan, pakaian dan sebagainya. Silakanlah. Dan orang yang mengambil berat tentang kebajikan anak-anak yatim ini disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Bukhari, hadis sahih. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, riwayat daripada Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, Nabi kata ana wa kafilul yatimi fil jannati hakadha. Aku dengan orang yang kafilul yatim makna al-qa'imu bi umurihi, orang yang mengambil berat menguruskan urusan anak-anak yatim, makan, minum, pakaian, kebajikan depa apa semua ni. Kata Nabi, fil jannati hakadha, dalam syurga macam ni. Nabi kata aku dengan orang yang menjaga kebajikan anak-anak yatim esok di akhirat dalam syurga hakadha macam ni. Kata Nabi, macam ni macam mana? Wa asyara bis sababah, Nabi tunjuk dengan jari telunjuk baginda, sababah dia panggil bahasa Arab, wal wusta, dan jari tengah, jari hantu kita ni tengah ni, wa farraja bainahuma, dan Nabi jarakkan di antara kedua-duanya. Maknanya hakadha macam ni kata Nabi dalam syurga esok-esok dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana dekatnya dengan Nabi? Untuk siapa ni? Untuk mereka yang mengambil berat soal kebajikan kehidupan anak-anak yatim ni. Sebab tu besar. Kan? Sebab tu besar. Bila mana kita jaga kebajikan anak-anak yatim ni Allah beri. Jadi kita yang diberi rezeki dan dilapangkan rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kongsikanlah rezeki kita tu sedikit sebanyak dengan anak-anak ni yang kehilangan ayah, kehilangan mak, kadang-kadang tempat bergantung dari sudut kasih sayang dan sebagainya. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri adalah anak yatim. Umur 2 bulan dalam kandungan ayah meninggal dunia. Lahir ke dunia, kemudian umur 6 tahun mak pula meninggal dunia. Umur 6 tahun mak meninggal tu pun sebelum tu tak duduk dengan mak pun. Bila beranak ni hantar pergi menyusu.
menyusu dengan Halimah sampai 2 tahun. Lepas 2 tahun sepatutnya hantar balik mai ke mak dia. Tapi Halimah minta balik nak bela Nabi, sambung macam seronok duduk dengan Nabi. Bela sampai umur 5 tahun. Jadi 5 tahun duduk dengan Halimah. Noh, perkampungan Bani Sa'ad jauh daripada Mekah. Zaman dulu bukan macam lah, boleh duduk telefon, buat video call dan sebagainya. Pisah tu, 5 tahun. Umur 5 tahun mai duduk balik, mai hantar. Lepas daripada berlakunya peristiwa pembelahan dada, Halimah pun takut, hantar balik kepada mak Nabi Aminah. Duduk dengan mak Nabi umur 6 tahun, mak Nabi meninggal. Mana kesempatan duduk dengan mak ni sak sangat. Sebab itulah baginda Nabi melalui suasana keyatiman, dibela oleh Tok Wan Nabi, diasuh oleh Ummu Aiman. Nabi pernah sebut, anti ummi ba'da ummi, kamulah mak aku lepas daripada mak aku, tak ada dah tempat aku tumpang kasih sayang. Tok Wan pula meninggal umur 8 tahun. Bela, pak menakan bela. Pak menakan bela pun anak yatim, tak ada mak pak ni makan minum. Kadang-kadang nak kena duduk berebut dengan anak-anak Abu Talib. Tapi Nabi tak berebut, kadang-kadang sampai tak boleh makan. Tak menyusah pada pak menakan, buat kerja, ambil upah, gembala kambing, diberi upah dengan segenggam kurma. Susahnya kehidupan anak yatim ni. Jadi kita ni tuan-tuan, yang Allah beri rezeki lebih pada kita ni, dan kadang-kadang tengok muka mereka tu macam, anggap macam anak-anak kita sendiri. Mudah-mudahan ingatan kita di dunia ini akan menyebabkan mereka ni ingat pada kita di akhirat. Lepas daripada mati kita, dikirimkan doa dan sebagainya. Lebih-lebih lagi bulan Ramadan ni lah. Sebab itulah kata sahabat, disebut kata Anas bin Malik, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, kata Ibnu Abbas, pemurahnya Nabi pada bulan Ramadan ini lebih daripada angin yang bertiup. Subhanallah. Jadi tuan-tuan, di kesempatan yang ada ni, lebih-lebih lagi kita dah masuk fasa yang 10 terakhir ni, makna start malam ni lah kot, no? Start malam ni lah. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 10 yang terakhir lah. Marilah. Seruan saya pada tuan-tuan, lebih-lebih lagi saya yang cakap di depan ni. Jadi kita berazam untuk banyak lagi ibadat kita. Cuma masyarakat Melayu kita ni, dia awal dia semangat, hujung dia kendok. Kendok sungguh. Kalau tengok tarawih pun dia beza dah 10 akhir ni. Lebih-lebih lagi bila dah dengar dendang perantau dalam radio, ya, dia semangat tu bukan semangat Ramadan dah, semangat raya dah. Lampu liklak-liklak pun duk pasang. Berbeza dengan orang Arab, dia semangat sambut Ramadan dengan lampu dan sebagainya. Masuk 10 akhir tu memang dia pecut sungguh dah. Kita dah 10 akhir ni dia kena. Dia cekang pergi tamana tuan-tuan. Di masjid ni dia kena, tapi tamana cekang. Hak ramai je. Tuan-tuan rajin malam ni start motor, pergi tengok di depan stadium lah. Penuh, kita nak lalu pun kadang-kadang tak boleh lalu, jam sangkut dan sebagainya. Sampailah malam raya. Tu kalau duduk tuan-tuan tu pukul 12, pukul 1, pukul 2 baru balik. Nak bangun tahajud lagu mana? Tidur kadang-kadang jangan tahajud. Sok pun tak, subuh pun tak. Na'udzubillahi min dhalik. Cukup-cukup lah. Bukan masa lagi dah. Bukan masa lagi dah kita nak duduk habis umur lagu tu. Tak salah nak membeli, tapi atopkan masa tadi ni. Beli kadar keperluan. Malam Ramadan lebih-lebih lagi 10 akhir ni beda. Kita nak cari bekal nak buat balik pergi sana dah. Umur kita koi bertambah, masa kita nak duduk atas dunia ni koi kurang. Kurang banyak dah. Lepas hari-hari, lepas hari-hari, lepas hari-hari. Takkan nak duduk ralik dengan benda-benda lagu tu lagi? Sampai bila? Tahun lepas pun kita ralik dah. Tahun lepas balik sana pun kita ralik dah. Tahun ni Allah beri peluang lagi, takkan nak duduk ralik lagi. Jadi tuan-tuan azamkan. Sebagaimana baginda Nabi SAW ambil berat pada 10 yang terakhir ini dengan amal ibadat yang sangat banyak. Kan? Abud 10 akhir ni speed bangkit. Di antara benda yang boleh tolong kita untuk jaga malam ni adalah dengan kita tidur sedikit pada siang harinya, waktu qailulah. Sebagaimana sahur boleh membantu kita untuk kita berpuasa, maka qailulah, kita tidur sat pada waktu tengah hari tadi ni, membantu kita untuk berjaga pada malam harinya. Tidur sat, ambil setengah jam belum daripada zuhur, tidur. Tidur yang sat tadi ni, dia bantu kita untuk jaga pada malam harinya.
Habis terawih balik awal, tidaklah. Kunci jam pukul 3:10 malam ni je. Letih. Memang siapa pun letih. Tapi sebagaimana yang disebut oleh kata-kata yang masyhur, bila kita letih buat kebajikan, letih kita akan hilang. Kita tidur, kita bangkit tidur, hilanglah letih itu. Tetapi kebajikan, manfaat daripada kebaikan yang kita buat akan kekal. Tapi kalau kita seronok buat jahat, seronok buat kejahatan, seronok tu nak lama mana? Sat saja. Seronok orang puasa, dia tak puasa, seronoklah. Tengah hari boleh duduk balun nasi, kuah taruh atas dan sebagainya. Seronok. Tapi seronok nak seronok lama mana? Seronok sat saja. Tetapi dosa yang kamu lakukan, kejahatan yang kamu lakukan tadi kekal di sisi Allah kalau kamu tidak bertaubat kepada dia. Jadi kita ni tuan-tuan, mainlah kita rebut. Kita bukan kita saja dak, suami isteri, pakak-pakak gerak aku dan anak-anak kita, bangkitlah. Buatlah. Bukan senang tawaran yang kita dapat setahun sekali, satu malam ibadat kita dibayar ataupun lebih baik daripada 83 tahun 4 bulan. Umur kita tak tahulah sampai tak sampai tahap tu, tapi Allah beri satu malam buat ibadat pada malam tersebut. Tak kiralah apa pun, baca Quran, sembahyang, sedekah dan sebagainya, buatlah. Hidupkan malam-malam dengan ibadat ini. Dan di antara doa yang diajar kepada kita agar dibaca pada malam Lailatul Qadar ini, sebagaimana hadis riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah tanya Nabi, "Ya Rasulullah, ara'aita in wafaqtu Lailatul Qadri ma ad'u?" Ya Rasulullah, apa pandangan kamu kalau akulah berbetulan dengan Lailatul Qadar, aku nak baca doa apa? Kalau kata malam tu malam Lailatul Qadar, aku tahu malam tu, apa doa yang aku nak baca ya Rasulullah? Qal, kata Nabi, taqulin, minta, katakanlah, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Pendek aja. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Baca hak tu pun cukup dah. Itu di antara doa yang Nabi sebut. Dan mintalah apapun doa-doa yang lain. Jadi tuan-tuan, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala beri kekuatan pada kita lah, minta dengan Allah kekuatan usaha. Kunci jam bagi elok, tidur awal sikit, rehat pada siang harinya. Beda kita nak jaga malam pada malam harinya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala golongkan kita di kalangan hamba-hambanya yang tidak mensia-siakan 10 yang terakhir daripada Ramadan ini, insya-Allah. Jadi mudah-mudahan dengan sedikit tazkirah itu memberi manfaat pada kita bersama. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhuma nusina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafa an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma inna na'uzu bika min 'ilmin la yanfa'u wa min qalbin la yakhsha wa min 'amalin la yurfa' wa min du'a'in la yusma'. Na'uzu bika min ha'ula'il arba'. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum na wa minkum taqabbal ya karim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.